Bagaimana kalau cabut bulu ketiak? Maka di sini kata Syekh bin Baz, saya tidak tahu ada dalilnya. Fala a'lamu ma yadullu ala syari'atihi atau syara'iyatihi. Saya tidak tahu apa dalil yang menunjukkan disyariatkannya mencabut bulu ketiak. Terlebih lagi bulu kemaluan. Karena rambut kemaluan itu tidak bisa di pertama ya, tidak bisa dicukur dengan mudah kecuali membukanya atau merabahnya. Ya. Nanti salah-salah potong. Maka ini entah diraba, entah dibuka. Dan ini nanti membuka aurat. Maka jangan dilakukan. Nah, apalagi bulu ketiak sementara tangannya sudah mengeras. Kan kadang orang kalau wafat itu tangannya dibuat kayak sedekap salat atau dijulurkan ke samping. Sementara mau ngangkat lagi bulu ketiaknya tangannya untuk mencabut bulu ketiaknya itu sulit. Begitu. Maka cukup yang nampak saja, yaitu kuku dan kumis.